Hari peperiksaan di sini sudah dekat. So, saya harus buat peperiksaan yang bagus kerana peperiksaan di sini buat secara mengejut, tidak ada jadual. So guys, ni tempat kita orang mengajar, okay. Tempat kita orang buat prep, tempat kita orang buat ulang kaji pelajaran, study, nahu, bahasa Arab semua tu kan, hegit, tafsir. Ni kawan-kawan saya buat tengok, ni nama dia Rizman, ni nama dia Acap, ini nama dia Reda, nama dia Zuilan. Boleh tengok video sebelum ni ada dia. Ni Afif, boleh tengok video mereka, ada dia juga. So macam ni lah, sesuatu dia boleh tengok, mengajar buat prep kat sini. Ada yang buat kaji seorang-seorang, ada yang buat ramai-ramai, buat alaqah, ada yang buat syai, ada yang macam tu lah untuk buat persediaan untuk buat periksa. Dan biasa saya buat, buat berkumpulan lah, boleh tanya kawan-kawan, buat kaji apa macam tu je. Kita isi. Okay, sure. Ya, mek, kita isi. So, tibalah hari peperiksaan. Peperiksaan di sini kami tidak tahu bila, masa, waktu, hari. Kerana Darul Mustafa mengajar kami belajar sebab bukan untuk periksa, tapi untuk bentuk ilmu dan ikhlas Allah Ta'ala. So, kita orang kena sentiasa ready dan bersedia kerana peperiksaan itu datang pada bila-bila masa sahaja. So korang boleh tengok macam mana suasana peperiksaan di Darul Mustafa ataupun di cawangan Darul Mustafa sendiri. Diorang pun terkejut. Masa tu kelas, tiba saya bawa kertas, saya kata hari ni periksa. Kita orang pun tak ready seredinya sebab tidak ada jadual kan. So kita orang cuma agak-agak je minggu ni mungkin minggu periksa. Kita orang agak-agak tapi tak tahu waktu, bila, masa dan hari ni subjek apa yang periksa. Macam tu lah. So korang boleh tengok video tadi kan, ada yang budak-budak buka buku sebelum masuk diorang periksa sebab ya tak ready seredinya sebab tu periksa kan. Okay, saya nak kongsi yang korang satu lagi suasana. Ni pengalaman saya dan pengalaman kawan saya ambil cerita. Cerita dia mula macam ni. Okay, so cerita dia macam ni. Masa tu waktu sarapan, saya tengah makan dengan kawan-kawan saya. Makan apa masa tu? Makan roti kot. Lepas saya makan, saya pergi lah basuh tangan. Nak pergi kelas. Sampai kelas, saya lepak-lepak kawan saya je kan. Sembang-sembang, sementara tunggu saya datang. Tiba-tiba ustaz datang bawa sampul warna coklat masuk masjid dengan muka keadaannya yang sangat seronok, happy, senyum. Lepas tu kawan saya beritahu saya asal lah ni ustaz lain pada lain, lain macam kan. Lepas tu ustaz makin lama makin dekat. Ustaz beri kertas kat saya. Saya cakap, apa ni ustaz? Ustaz cakap, ni lah kertas periksa. Dan saya cakap, tidak macam. Macam saya memang tak ready seredinya, tapi kita orang jawab apa yang kita orang telah orang kaji dan kita orang usaha. Macam tu lah cerita dia. Okay, ni satu lagi cerita. Waktu ni lepas solat subuh, kawan saya ni dia nak pergi kelas. Lepas tu dia pergi lah ambil buku beg dia. Lepas tu masuk kelas. Sementara tunggu ustaz datang tu, dia tertidur, ngantuk. Biasalah pagi-pagi kan ngantuk kan. Tiba-tiba ustaz datang, ustaz kejut dia. Oi, bangun. Lepas tu dia tengok ustaz. Tengok-tengok kertas periksa. So, kita berada di pengakhiran video ni. Jangan lupa tekan like button di bawah.
komen dan feedback. Dan pendapat-pendapat yang sedia dan tekan subscribe button. Okay, so untuk pengetahuan korang semua, video channel Azam Project akan membuat lebih dalam tentang pengenalan Kota Tarim dan Dorm Sofa dan persekitarannya. Dan kita akan buat juga vlog khas Azam Project, short video ataupun short video ataupun video travel akan datang nanti. So please support video ni. Jangan lupa, see you guys in the next video. Bye.